Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, jumpa lagi di video Jejak Buanton nggih. Nah, kali ini Jejak Buanton mau mengajak jalan-jalan sedulur online semuanya tanpa kecuali ke Taman CKS Taipei Taiwan. Nah, kebetulan ini kita jalan kaki saja ya, nggak usah naik bis atau nggak usah naik kereta, terutama kita olahraga jalan kaki saja dan pengen melihat jalan menuju ke CKS biar pemirsa tahu lewat mana dan seperti apa jalan utama menuju ke CKS. Bagi teman-teman yang berada di Taipei Taiwan tentunya tidak asing lagi jalan ini ya. Nah, berapa menit dan berapa lama Buanton jalan menuju ke lokasi? Yuk saksikan videonya. Matur sembah nuwun. Kita jalan lurus lur. Ini videonya terlalu panjang dan Buanton percepat saja dan pakai sulih dubing. Nah, dari tampak kejauhan sudah terlihat berwarna biru tua ya. Berwarna biru tua itu adalah pagar atau benteng Taman CKS Taipei Taiwan. Wah. Ya, tampak ya, Lur, yang berwarna biru tua ya. Biru muda itu langit, Lur, jangan salah. Sebentar lagi kita sudah sampai. Nah, kebetulan ada yang sembahyang juga ya, Lur. Nah, ini dia tampak cantik di gerbang utama CKS. Ini adalah benteng utama Taman CKS Taiwan. Untuk menuju ke sini kita nyebrang. Kita nyebrang ya, Lur. Nyebrang. Hati-hati. Ada teman juga yang pakai payung karena kebetulan sangat panas ya, Lur. Hari ini panas pakai banget. Kita masuk. Nah, kita sudah sampai ke lokasi, Lur. Inilah CKS Taipei Taiwan. Dan bagaimana keseruannya di dalamnya, saksikan langsung videonya ya, Lur. Nah, seperti ini dari tampak kejauhan monumen CKS Taipei Taiwan. Kita jalan lewat sini, jalannya banyak, Lur. Kanan, kiri, belakang, depan ada jalan menuju ke monumennya. Buanton mau singgah ke taman kecil di sebelah barat ya. Ini tadi benteng yang terlihat dari jalan raya. Langsung saja kita lihat dulu, mataharinya tidak terlihat tapi panas pakai banget. Nah, ini dia. Yuk sedulur, saksikan bersama-sama bagaimana kemegahan dan kekokohan monumen CKS Taiwan di Taipei. Benderanya sedang berkibar ya, Lur. Yuk sedulur, pokoknya Jejak Buanton mengajak sedulur semuanya untuk melihat bagaimana kokohnya dan bagaimana keindahan bangunannya di CKS Taiwan. Oke sedulur, selamat menyaksikan. Beda hari, beda cerita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah selesai kita melihat, yuk kita langsung saja naik tangga, Lur.
setelah kita mengambil view atau melihat bagaimana kemegahan bangunan CKS, yuk kita naik ke atas, Lur. Naik tangga. Oke, lemah kering, lemah teles, jenengan pareng, mugi Gusti Allah yang membalasnya. Amin.